سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ليس كل الناس أهل للعلا. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, begitu sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kemudian ada di antara kita yang justru menjalankan syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa misalkan ya, atau syariatnya Nabi Ibrahim, tidak boleh. Ya, ini masalah syariat. Langsung saja, ini pertama kali saya ikut kegiatan ini ya. Ini bermula dari undangan WA ya, dari LC-nya. Kegiatan yang bagus banget untuk dilakukan. Ya alhamdulillah, untuk terus mengajak semua kaum muslim ya khususnya untuk terus belajar. Terus untuk tempat kegiatan, pelayanan dan segala macam juga sudah alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah berkontribusi dan bekerja keras untuk mengadakan kegiatan ini. Dan ya harapan saya kedepannya untuk Hasmi dan LC juga untuk lebih sering mengadakan kegiatan seperti ini. Cuman kalau bisa sedikit menyampaikan saran ya, sama termasuk saya yang pertama mengikuti kegiatan ini ya, untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak tahu ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan adalah tidak adanya sesi tanya jawab gitu Ustaz. Yang saya harapkan tadi ada, saya pribadi, entah teman-teman yang lain juga ada, saya pribadi ada hal-hal yang perlu saya tanyakan tadi sama Ustaz Anas Abdillah gitu. Itu sih saran dari saya, sama mungkin beberapa kayak pembagian sertifikat yang menurut anak kurang efisien sehingga terjadi cukup kayak sedikit kegaduhan. Itu aja sih saran dari saya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Sahabat Hasmi. Takbir. Siapa kita? Siapa kita? Sahabat Hasmi. Takbir. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.